Nangis terluka, olah ramlan ogah umbar aib Aufar Hutapea, enggak pantas. Tangis olah ramlan pecah ketika menceritakan soal hubungan rumah tangganya dengan Aufar Hutapea yang kini sedang berada di ujung tanduk. Menurut pengakuan olah ramlan, dirinya merasa tersakiti dalam hubungan rumah tangga dengan Aufar Hutapea. Bagaimanapun aku pernah mencintai dia, aku pernah menyayangi dia, tapi aku terluka, tutur olah ramlan dilansir dari YouTube Trans TV Official. Kendati demikian, olah ramlan ogah membeberkan aib Aufar Hutapea menjadi konsumsi publik. Enggak pantas buat seorang istri untuk membuka kejelekan seorang suami, sambungnya. Walaupun disebut-sebut masih harmonis, olah ramlan menegaskan rasa sakit yang dialaminya dalam hubungan rumah tangga. Orang lain enggak ada yang tahu perasaan aku, mereka cuma bisa lihat di depannya, oh mereka cocok harusnya sama-sama, tapi aku sakit, ucapnya. Oleh karena itu, olah ramlan berharap bisa berdamai dengan dirinya sendiri, menghadapi rasa sakit hancurnya rumah tangga yang dibangunnya. Biar aku berdamai dengan diriku sendiri, biarkan aku healing dengan diriku sendiri, katanya. Perihal itu, segelintir netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Secantik dia masih dikecewakan. Pantas sekarang olah kurus badannya. Berat banget suaranya, sedihnya udah dalam banget pasti.